Bertepatan di Ballroom Selera Riau Bandung, Jalan RE Marta Dinata 56, Kamis 23 Mei 2024, pemenang Putri Remaja Indonesia Jawa Barat 2024 dan pemenang Putri Anak Indonesia Jawa Barat 2024 menjalani konferensi pers. Pada acara tersebut, para pemenang diberi pertanyaan oleh para awak media yang hadir. Finalis Putri Remaja Indonesia dan Putri Anak Indonesia menapaki langkahnya menuju tahap grand final ditandai dengan penyematan sasing yang berlanjut dengan jadwal padat pelatihan. Peserta sudah mulai melakukan kegiatan pembekalan public speaking dan pelatihan catwalk, meet up serta speech competition dan unjuk bakat hingga pada akhirnya tersaring menjadi tiga besar yang ditentukan oleh dewan juri untuk menjadi juara 1, runner up 2 dan runner up 3 di antara 10 plus 1 top vote. Lina Vespilita selaku regional direktur Putri Remaja Putri Anak Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat mengatakan, "Saya percaya pembekalan karakter, pembekalan skill atau eksplor kemampuan anak seharusnya dilakukan sejak dini, mulai dari usia anak hingga remaja. Sebab ketika sudah remaja, karakternya sudah terstep up, tidak terbentuk menstabilkan sehingga susah untuk challenging ke tingkat yang lebih bagus lagi." Lina menambahkan, anak-anak ini bisa menjadi agent of challenging, baik dalam dirinya, keluarganya, sekolah, hingga terjun ke masyarakat, baik agent of challenge di bidang pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Lina berharap, event ini dapat didukung oleh pemerintah dalam perizinan, akses, dan beberapa faktor yang meningkatkan keterkaitan dengan acara ini. Saya percaya bahwa pembekalan karakter, pembekalan skill atau eksplor kemampuan anak itu harusnya dimulai sejak dini, ya, dari usia anak sampai remaja. Karena kalau ketika sudah dewasa itu karakternya sudah ter-set up gitu loh, terbentuk dengan stabil, jadi agak susah untuk kita challenge lagi untuk ke tingkat yang lebih bagus. Anak-anak ini bisa menjadi agent of change ya di dalam diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, sekolah, dan syukurnya nanti bisa terjun ke masyarakat, baik agent of change di bidang pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Kami berharap event ini bisa didukung oleh pemerintah, baik dari sisi apa ya, dukungan secara perizinan, kemudian dukungan juga untuk akses ya ke beberapa faktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara ini. Luisa Violita, pemenang Putri Remaja Indonesia Jawa Barat 2024 asal Kota Bogor, mengatakan motivasi mengikuti acara untuk memberikan inspiratif bagi masyarakat, terutama di Jawa Barat, agar mereka dapat bertumbuh kembang dan mewarisi budaya luhur seperti batik dan brand lokal lainnya, yang merupakan sektor pariwisata, budaya, dan juga sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat. Loisa mengaku, dalam mengikuti acara ini tentunya persiapan seperti pidato dan menggali kemampuan diri proses itu yang lama, sehingga bisa menjadi diri sendiri dan bisa memancarkan energi positif kepada semua orang. Luisa berharap dirinya dapat menginspirasi banyak remaja di luar sana agar mereka dapat memiliki cita-cita yang dapat mereka kembangkan dan mereka wujudkan di era milenial ini, seperti pariwisata dan budaya. Motivasi saya untuk mengikuti acara ini adalah untuk memberikan inspiratif bagi masyarakat terutama di Jawa Barat agar mereka dapat bertumbuh kembang dan mewarisi budaya luhur seperti batik dan juga brand lokal lainnya yang dimana merupakan sektor pariwisata, budaya, dan juga sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat. Tentunya persiapannya seperti pidato dan juga menggali kemampuan diri saya, jadi proses itu yang lama sehingga saya dapat menjadi diri saya sendiri dan bisa memancarkan energi positif ke banyak orang. Harapan saya tentunya saya dapat menginspirasi banyak remaja di luar sana agar mereka dapat memiliki cita-cita yang bisa mereka kembangkan dan dapat mereka wujudkan di era milenial ini seperti wisata, pariwisata, dan juga budaya. Konsep Brain pada finalis Putri Remaja Indonesia dan Putri Anak Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat atau PRI Jawa Barat dan PAI Jawa Barat memiliki fokus yang berbeda. Pengetahuan umum yang up to date dapat menyampaikan edukasi masyarakat mengenai adat dan budaya.
Konsep beauty pada peserta dapat merepresentasikan bahwa seorang putri tidak cukup terlihat cantik secara fisik luar, tetapi cantik dengan penuh semangat, aktif dan energik, serta menggalakkan tentang inner beauty berlandaskan attitude. Konsep behavior juga merepresentasikan bahwa seorang putri harus menjadi sosok yang kuat dan berani. Dapat mencerminkan kemandirian putri menjadi insan yang berguna, menjadi panutan, menginspirasi, memiliki tanda cinta kasih serta peduli terhadap sesama. Singgi Jatmiko dan Safani Salih Yesafira, Pentas TV.